Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Willow Channel. Hari ini kita akan melakukan pembukaan repeat dari discuss dengan menggunakan bermanual yang kemarin kita sudah buat. Bor yang ukurannya, mata bornya dengan ukuran 3,5 atau 4 mili. Ini diskus yang mau kita buka dalamnya. Jadi langsung saja kita buka. Ini ada dua ribetnya, satu sama yang di belakang ini. Ada satu lagi, ini dua. Jadi kita menggunakan mata bor ini apakah berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kita coba. Oke, langsung. Bismillah. Ini hati-hati ya, sama yang pecahan-pecahan ini, karena ini kena tangan ataupun kaki bisa menusuk. Nah, alhamdulillah berhasil. Jadi, nah ini ringnya nih, ring kecilnya nih. Nah ini yang biasanya ngunci di repeatnya discuss. Nah ini kotorannya banyak nih. Jadi berhasil, kita buka secara manual, jadi tidak perlu menggunakan bor yang pakai listrik. Kita pakai alat sederhana aja yang kita bikin sendiri dan berhasil. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kita keluarkan. Nah, ini sudah aman. Oke, sudah berhasil. Kita keluarkan dari jadi itu tadi kita penggunaan alat sederhana pembuka repeat
pakai alat manual. Itu aja dari kita. Semoga bermanfaat. Jikalau ada komen ataupun saran, bisa langsung komen. Jangan lupa subscribe, like untuk mengikuti video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.